A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilman nafi'an wa fahman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syahdan ketahui olehmu hai saudara kami yang menjalani akan jalan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang akhyar, bahwa murad dengan maksiat yang batin yang disuruh oleh Allah Ta'ala menyucikan akan hati daripadanya maksiat batin itu, yaitu segala sifat kecelaan dan segala perangai yang kejahatan, yaitu teramat banyak jumlah kecelaan perangai itu, sifat-sifat itu. Tetapi oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah disebutkan di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin sebanyak 10 perkara jua. Yang selain daripada 10 perkara itu, maka sebutannya ada dalam kitab yang panjang, artinya kitab yang lebih luas pembahasannya. Selanjutnya pelajaran budaya yang kena ilah dilikut tentang masalah nupunyata bagdanyo yang bahwa ati natentra dalam tubuh bagdanyo na ati dalam atinya juga na bala tentara, artinya kekuatan yang dapat menguatkan hati ataupun menghancurkan hati. Yang kalian pegah dilikut cuman katrib pri wujud nah halangan gitu ya, nah padung-padung ke minggu nah merumpah buit taulang ilai dilikut bacut. Yang bahwa bak tubuh danyo na anggota lahi, yang anggota lahinya diistilahkan dengan tentra zahiriah. Na tentra yang de lagi jaro, baba, mata, punyuang. Olehnya na tentra batin, artinya idu idih dalam hati. Yang tentera daripada hati akan disebut uke lagi yang menjanji bagdanyo antara lain ikhlas, antara lain kana'ah namanya, olehnya na syukur, sabar, olehnya tawakal, nyan adalah nama-nama kekuatan yang dengan kekuatannya akan dapat menenteramkan jiwa gedanyo, dipetenang gedanyo, ba talewati masalah dunia. Karena dunianyo sebenarnya hana masalah. Bermasalah dunia bagi orang yang bermasalah. Bermasalah orang wate gepuna masalah dengan agama. Artinya hana ridha dengan ketentuan Allah yang kan nekubah dalam aturan agama Islam. Ketenangan kedatangan Nabi Muhammad bukan menciptakan peperangan, justru dengan kelahiran Nabi Muhammad dengan kedatangan Rasulullah menjadi ketenangan bagi segenap makhluk yang na dalam dunia sesuai dengan janji Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketawajid kerahmatnya,
bukan cuma kepada sebahagian umat yang na dalam dunia, tapi menyeluruh. Bata dakwaan awak Yahudi dan awak Nasrani, awaknya hai terimang Nabi Jud Kerasul, hanai terimang Nabi Muhammad yang niyak puturi syariat. Kerana awaknya ipukah iyo dakwah Nabi kepada bangsa dro Nabi, kepada kaum dro Nabi, kepada suku dro Rasulullah, iaitu suku Arab. Beda aja orang Arabnya dengan orang Yahudi. Yahudi awaknya lebih mengarah kepada suku Ibrani dan bahasa-bahasa lain. Walaupun hihi dengan Arab, tapi tidak. Jadi dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjawab, wa ma arsalnaka illa rahmatan, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadira. Wahai Muhammad, ikata lagi drawati lun pelahi kata lun angkat kata menjadi rasul kan untuk kelompok tertentu, tetapi kafatan linnas, mandum manusia yang na dalam dunianya wajib itrimang dakwah kata. Yang hana terimang dakwah kata Muhammad, maka jihnyan lung anggap ingkar kepada lung karena hana itrimang putra yang tak pegah li kata. Putra yang disampaikan li Nabi kepada segenap insan, makhluk, jin dan manusia yang na dalam dunia, yaitu basyira wa nadira. Tentang basyira artinya kesenangan dan ketenangan di dunia hingga dengan urung kiamat. Wa nadira artinya berita ketakutan yang dimulainya dengan azab permulaan dunia, dilanjutkan dengan azab alam barzah, dan akan disempurnakan nanti pada hari kiamat sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran, tuwafawna ujurakum yawmal kiamat, sempurna balasan kan ini dunia urung kiamat. Ini orang dunianya cuman kejadian pengingat biasa-biasa. Kejadian dalam dunianya cuman Allah Ta'ala memberi teguran, yang tegurannya untuk memberi pemahaman, memberi kesadaran bagi manusia yang terlalaikan pergerakan menuju akhirat. Dan baik sampai pilih kenayo dengan sebab hadir tanyo ke dunia pada akhirat. Jadi baik gagal program, baik gagal pemahaman. Putra yang gagal, gagal tujuan. Jangan sampai dengan dunia yang ada bersamamu menghalau dirimu, untuk terhalang dirimu untuk mendapati ridha yang sebenarnya. Ridha Allah Ta'ala dalam dunia aman katanya pada ibadatnya yang ridha. Jadi menyandai kata katanya aman dengan buat maksiat nyen kan ridha. Ridhanya identik dengan kebajikan. Tetapi menyatakedi kejadian di dalam kehidupan katanya terlalaikan dengan kelalaian, berbuat kesusahan, berbuat kesalahan dan kemaksiatan nyen gebuhnan kan ridha, tapi pusit istidrak. Allah Ta'ala kepelalai katanya dengan sesuatu yang sesuatunya hana tatu'oh lawat, sehingga bimbang katanya hantar empuan ibadat. Istidratnya lemacam menurut tingkat. Jadi makin trip makin mayang aju-aju. Istidrat yang paling raya, Allah Ta'ala memberi nyaman bagi orang yang berbuat maksiat sehingga dia tak mau bertobat. Ini yang kabaya. Tanya mantu menada usaha itu. Siapapun manusia biasa punya dosa, punya salah. Tapi mau tidak katanya mengakui kesalahan. Ada sebahagian insan yang telah berbuat dosa dalam dunia, dia mengelak, mencari seribu macam alasan yang bahwa orang lain lebih rayu dosa baganya. Daigatnya pergi berbuat dosa kan galak drog karena ipakat lego. Sehingga enggan untuk bertobat. Ujung-ujungnya merasa nyaman dengan maksiatnya yang cukup berlaku. Pun merasa nyaman dengan tidak bertobat, itu tenang-tenang anda. Dia tahu anda. Padahal dosa ubiraya, dosa getanyo yang luar biasa raya, tetapi le getanyo hana merasa terganggu dengan kesalahan yang tanyo lakukan. Yang pun sebab,
Karena tentra ati yang gebuhnan dengan sabar. Jadi lagi tentra dunia ati. Na brimo, na tentra, na kopatu, na tina, na angkatan laut, na angkatan darat, na angkatan udara. Ini lagi bagdanya. Itu cuma nama. Yang tugasnya berbeda. Atanyan mandun. Idu ide bati. Yang artinya dipagari le iman. Yang tempat bekerja semuanya adalah di atas Islam. Putra makna bekerja di atas Islam untuk menjalankan aturan Allah yang gebuhnan aturannya Islam. Jadi tayolah dunia nyun pegali Allah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku hadirkan kalian ke dunia, aku ciptakan jin dan manusia di dunia. Moga saja manusia itu mau beribadah kata Allah. Jadi dia enggak ada program. Tujuan kita yang kena dia ibadah. Tapi buat berangkat wajib, mayana nilai ibadatnya hana getam li Allah. Ia tiga kan ibadat kan ibuat bukan ibuat do. Tiga kan ibadat yang kan temayang tahajud menteng. Tiga kan ibadat yang kan temayang puatkan puasa sunat menteng. Kan mutedekah kan nyo kan ji. Putra ibadat. Yang geken dengan ibadat mempergunakan apa yang telah diberikan oleh Allah yang kegunaannya tidak mengundang marah Allah. Ini ibadat nah. Mangga taturi intang tehana bumi Allah nyo kino perle ilmi kepada kita. Kekuatan dasar ji ilmu agama. Maya kahana ilmi nyan ka kita mau ketanyo dalam kelompok yang berbahaya. Maka li Imam Al-Ghazali dicoba gambarkan bak ketanyo hal-hal dasar. Artinya inti-inti daripada permasalahan hati ataupun tentera hati. Yang pertama daripada 10 perkara, pertama adalah syarut ta'am, yakni sangat gemar kepada membanyakkan makan. Dan lagi akan datang bicaranya insyaAllah ta'ala pada bab yang ketiga. Dan yang kedua syarul kalam, artinya sangat gemar kepada membanyakkan berkata-kata. Dan lagi akan datang bicaranya itu insyaAllah ta'ala pada bab yang keempat, daerah lumbuh-lumbuh perusahaan. Nyo gena pegah ile yang ne pegah judul bagdanyo. Yang geken dengan perangai bro. Menyetro atanyan dalam ati tanyo, nyan ati tubuh tanyo nyan hai ile di ibadat. Tanyo merasa bosan, jenuh ngan ibadat. Padahal minta minta fahlah, tengku hana payah jak juju. Irumuh tro tena fahlah. Nafalai rumah dengan berzikir, bersalawat, membaca Al-Quran. Nyo tidak pegah tanya kan? Lo non pegah ke roh. Jadi lagi tanya tidak pegah hati tidak pegah ya. Rasakan kita adalah bahagian yang sedang dibicarakan. Karena tanya juga makhluk. Tanya nyo hamba Allah. Dari bunuh bengah nyo kamalam. Karena bengah lah. Padung bohayat nak tabu Quran. Dari bunga-bunga, nyoka malam. 12 jam lebih kah, tak tinggal dalam dunianya, dari bunga-bunga, katuk malamnya. Padung bohayat nak tak baca Quran. Mena tak sama dia, kadang tidak ada dua-dua, dua lega, lihat mayang luhu, ngata, menggerib, no? Nyan kajut. Tetapi yang tanya-tanya Quran. Sebab diri mat Quran yang pala. Memegang Al-Quran, membuka Al-Quran, melihat catatan tulisan Al-Quran, walaupun tak terbacakan, maka itu fahala. Diberi fahala oleh Allah. Hana tak buka. Hana ruh lumat Quran dari bunuh-bunuh hingga dengan urunya. Nah takui dah. Aku pribadi. Nyok bek pegah ke gop. Bek tak pegah ke perumah yang je tak pegah ke perumah mengkana. Tak kurung lain tapi arahan je. Amar ma'ruf nahi mungkar.
seberapa jauh sudah ditanya dengan Al-Quran? Padahal Al-Quran itu salah satu daripada pertanyaan malaikat mungkar nangkir di alam barzah. Ma imamuka, siapa imammu? Mana pedomanmu di dunia? Ini pertanyaan malaikat. Dan Al-Qur'annya bahagian daripada rukun iman. Salah satu daripada rukun iman, beriman dengan Al-Qur'an. Artinya meyakini Al-Qur'an itu sebagai pedoman yang didatangkan oleh Allah melalui Jibril untuk Rasulullah. Inabi ini sampaikan adanya kepada getanya umat, segolong tak amalkan Al-Qur'an. Nah, tak baca. Artinya kanun-kanun, syarat udib dalam dunia. Nyai tanya hadir ke dunia. Tanya kabale kan dia nekmin. Di saat getanya kabale, wadah getanya karaya, karena tanggungjawab dengan Allah, ada berangkat patah kerja, tunggu kena notari. Artinya, na surat pernyataan, siapkah kamu hadir ke dunia? Siap. Silahkan parah. Nyai dihlah rahimah, terperjah biu parah menduk. Artinya dengan pengakuan yang mendasar. Siapa nama Tuhanmu? Tak jawab Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Mana arah hidupmu? Ibadah. Apa yang ada kebencian? Apa yang akan kau bencikan setelah datang ke dunia? Yang namanya maksiat. Engkau itu berpijak di atas keadaan. Engkau berpijak di atas pedoman apa? Al-Quran, artinya undang-undang. Ini aduh ini yang kerja undang-undang pelimangnya wajib juga. Undang-undang pelimang mulia, undang-undang Pancasila. Ngakak tanya warga, kamu nak ikut aturan? Mana lah dalam kena si aturan? Lebih-lebih mandu aturannya adalah aturan Allah. Menyatakan tanya pegah dukna le tamat Quran uronyo. Jangankan untuk mengamal Al-Quran, memegang tasar tidak. Tamat tengkuhana. Dukna kabungi Allah Ta'ala ke kedai. Nata teo. Ya ilo lom pegah kerol. Ilong sirah lom pegah kerol. Seberapa banyak kita jahat. Dan nata nyogi pegah tu kubadro. Allah hai tubuh budu. Allah hai jaruh kubakai. Allah hai hati yang kabatat. Allah hai mata yang pekan han katobat. Nyan geyu mu pepep hidra wate. Geyu mu pepep. Geyu caci maki diri sendiri. Supaya getanyo sadar. Tapi truk langati. Wate kata pegah tapi-tapi. Nyan sama lagi contoh tunggukan. Itanya nganuk di rumah. Nganuk tu. Ilaki Honda dia. Honda tanya. Dukut tak tanya. Yang hitam tanya. Yang blog tanya. Mandung urutan tanya. Tiba-tiba ya ji. Yang lebih Honda dia. Tak cok nak uji tak cok. Tak kut. Nyan boleh kut pun. Mereka yang berangkat hor mupor gor pada pengen tak ubat Honda leh gor pengen tak bayu get butoi naik jaga tapi orang tadi pun Honda kakan li lagi taju kagada kaca pion kaputu genepot lampu kai tuka bahan kamu gantau bungih lah dia putak hun. Mereka lagi nyawakai kan. Be'ile kacok Honda lu. Kamat be. Be'ile kamat. Be'ile kait ka'u be. Menyebit kacok. Kukuh jeruk. Ek sadar ya ni. Pu sadar. Nyan atas gejuk. Atas tanya tablo kanu. Tiba-tiba nyan keputusan tak putus bit. Ek sadar ya. Berarti jangankan untuk dipakai, diamalkan, dinikmati putra yang na ba'ata. Yang kalih tak pesan lagi tanya. Mu'u hanjit li. Nyanduk punya itu. Tubir lah rumah long baik lekawa kena. Mubak pintu rot baik tau ke. Kahan kutuang li baik lekawa kena. Lalampuh long baik lekagilha. Kena bahasanya nurusi kita kabungi yang keberatan. Allah Ta'ala kan ada tak dengar tanya waktu kekenyan bagi tanya. Tapi Al-Quran naik ke mata tak lewat cara dua. Mata kerling handi ke Quran. Kadang-kadang ada dengan Quran merasa malay. Tak pegah ba'anak ayu puluh berjuruh. Tak pegah be'erhul uyu. Yang pada hai kan be'erhul uyu. Be'erhul tak uyu dia. Jangankan engkau membaca, melihat pun tak boleh. Jangankan engkau memegang dan membukanya, memegang pun jangan. Allah Ta'ala
kagupu hari dia menjaronyo matu anar teo. Tau bangu. Putra-putra leh tamat merukondum. Nyojaronyo penuh dengan dosa. Al-Quran itu suci. Allah Ta'ala tak mengizinkan kembali. Hanya diizinkan leh kegedanya untuk tamat-tamat Quran. Mata getanya letak salah, letak dosa. Putra-putra leh takala di luar rumah. Putra-putra leh tak nonton leh getanya urut malam. Sehingga mata getanya penuh dengan noda-noda yang hanya gegalak oleh Allah. Sehingga kebaharian kalian Quran, ya Allah. Nak tanya. Lidah tanya, mantang je terpegah abah. Kepua teman cara mentah terpegah abah. Kepua teman tanya, lidah tanya patah dah. Puan terpegah, eh, dengar oleh urut. Tapi Quran hanya rutan baca alih. Puyun terdengkulang dunia, ya Allah. Nyempat kepada di antara kejahatan yang terbesar, salah satu kejahatan terbesar dalam hati manusia perangai yang buruk, syarrul kalam. Banyak berkata tapi tak manfaat. Anak tadi. Jadi pun sadar. Ini tak cik ubah. Berarti dia juruh tak kangen Allah. Be'ilai tak pegah tawa dengan Allah, mengatai yang kepegah oleh Allah Ta'ala. Hanaruh leh kena. Mantan tak berhebat terus ditanya orang dunia. Mantan tak pegah tanya pulan. Mantan tak pegah tanya pulin. Mantan tak laki syurga. Tak laki syurga je. Yang tak semayang lagi tanya. Nah. Tetapi aturan je hanya li. Ini bahaya. Ini kan bahaya. Maka je ini wadah ya. Kena tak pegah rejemut. Tak gantung pelajaran. Tak ilung awai lung buat ikut tak kru. Dedau lung minahum di. Bert inoi dayahnya atau mudi mantang tinggai atau kuda kerum tak berselamat. Ikuda kerum bert hiroh malam bert berdaya. Lihat sebor, yang lihat teman sebor kamu ikuda kerum urut baik ikuda kerum sebor na bert. Yang lihat teman sebor lihat dikir, kalian telah bert kitab cok kitab masing-masing berdaya ya ik bert. Oh pada turun di tengah lepas, berarti na bert hijam di tengah. Terus di tengah lapan, yak maguun. Menyurung awal, yak maguun. Malawinya, karena kakek drink. Ibuat lom, poh lapan, ataupun poh tikurung. Di tengah tikurung, ibuat terus di tengah tiblah. Leluhu, ibuat. Leluh, maghrib, ibuat. Buat malam. Nah, buat malam, buat sebuah, buat leluhu. Buat poh tikurung, mengikuta kru. Imudi, leluh sebuah, hanam buat. Wate mayak-mayak long jamun, yak maguun. Awak mati duduk-duduk mentang magun, ladung batung, ladung cok rentang. Awak mati duduk ketering. Artinya, karena kau penuh dengan kesibukan tempat nikah nali. Lebih mudah dengan cara yang lain. Ibu dibuat leh bawah teh. Bengah pun lepan. Lih tubuh mulang yang tim. Ya, nah, hong, ibu ibu buat keroy. Menurut galak keroy. Artinya, nah, ladung tiih keroy. Walaupun gedung tiih keroy. Olehnya, nak buat lehu, nak buat malam. Wate kata dem rohul mudi kajade hitanyo tak bugat pengumuman matenyan kata terima ngenemit lomo gede umudi lomo kita kru tayang leabu kiban bugat ini matenyan leabu imudi lagi ino imudi yo buat polepat lelehu alingan malap tahjud naudib dan kata kudib tahjudnya walaupun dengan tak bejak macam-macam duha aturan lagi biasa get lungguang tak kru nanti yang lewat belum pegang apa-apa nanti yang lewat kamu lagi deh kak kamu lagi buat kak pada buah batai apa lagi aku tak kru kibang lagi aku tak kru buat buah batai imuti lah ya tak apa-apa nak tak pegang dah di aku tak kru apa tapi nak buat lah sebab cuma lung lekai din ba abu dia. Abu ma'ah raya. Abu pijin abu ma'ah. Lihat sebab awaknya hana buat lagi biasa. Artinya hana buat hitam. Kita putra si buat. Buat pun kita yang lihat. Lung yu buat Quran. Berarti lihat widi sebab. Poh 6 mulai. Poh 7. Ataupun di tengah 7, ada kala poh 7 kuri membelah, awaknya yang lupa wajib buat Quran. Upina orang yang na dirohul mudi, wajib buat Quran paling kurang lang siuro di tengah jiu. Yang peraturan daya. Yang kawaknya buat Quran tu poh.
Adet balenyo jemun buat Quran tapo. Pakal le tak Quran ini lang semenjinya Quran wahyu. Nyananan roy mati-matinya nya hanai buah kubahinan. Buat sambung-sambung sampai dengan tamat. Karena ilung pribadi, wate lung kalen-kalen bak drolung, lung tunyum-tunyum. Manya hanatap wajib buat Quran. Ada langkayah tak tinggai di kunau dengan hanai iman Quran. Gelah sa, gelah dua sampai gelah enam. Nyan mungkin na peraturan. Tapi ya tihnya karena karayuk tadi coba etna ka kesadaran. Na yang tamang, na yang hana. Tapi mu yuk gelah enam. Gelah enam uyuknya na peraturan. Tamang lang temenjit yak buat yasin di gadru. Paling kurang na lah iman Quran. Kah na iman Quran, na iman yasin. Tapi hai syaram tua na anak maya ino ipegat cara. Bubek payah tamang lang temenjit. Itu bila milik lah uthi yai. Ima abis, yang kurang kurang kita mula. Tidak, tidak yang hoi ka. Wati awal ya, ina kena bak suke, bak mon raya ya na. Ina ilim katu kapat ngemurwa. Yang kubalik kena hai i. Paka tekanan jiwa. Rupanya raya masalah mat Quran supohnya. Ilim lumpagah, wati kita yang leurung. Paka mabian wajib katanya, kupun yang tamah peraturan. Lung sedang berusaha menciptakan generasi yang cinta terhadap Al-Quran. Artinya, wate kathering-thering iman aruhi baca. Bahkan, wate ban-ban inu hidayah. Dan hingga ngoronyo sebenarnya mantap, tapi kadir ilapun. Lung wajib awaknya tamat Quran di bulan tiga. Yang ik tamat Quran di bulan tiga, jujur lillahi ta'ala, lung bihadiah. Antak ngoronyo macam tajuk hadiah untuk tak pegalah anak mien. Kalau jauh ija kerong, jauh peng lah. Maya yang lapor-lapor lah. Aduh, hanai lapor li. Maya anak merah yuk, hanai lapor li. Olehnya, yang rencana yang kubebut, awaknya tengah terpapai Quran. Ikalon tapi-tapi, tiap bengah ibuat Quran, uronyo etno, tengah bengah itambung lom, ibuat lom, ibuat, tamat. Wati tamat, ibang lambat tahun. Hadi lom pegak. Bak wali-wali murid yang bangga tamang kena. Tentang masalah yang tengah terpegahnya. Lidahnya pakan hana terpergunakan. Untuk membaca Al-Quran. Aduh tak amalkan kan bak sering tak baca. Bak sering tak ngingin. Bak sering tak kalon-kalon. Menyejih inu idayahnya. Na tinggai si tun. Berarti tamat Quran 12 ke. Menyejih dua tun 20 ke. Leher tun tinggai inu. Dari SD sampai lah leher tempe. Na tamat Al-Quran leplok nam go tamat menyahana ijak tahu leplok nam go tamat Al-Quran ku melimang jujur dia baik karena tata tahu dibaca yang kalau dia ketanya ya baca sama dia di kami urung hanya Quran ku tapi sama dia hanya kita mau baca yang beda yang kita baca surah Al-Ikhlas juga putra ada ikhlasnya itu hai baca aku lupu ngak apa aku lupu ujuk ni aku lupu je ke adakah gaknya metajuk Quran je baca aku lupu Allah wahad kan je ke. Tapi jat gekun kuluhu dan roh karena terbiasa gekun. Kulau rabinah terbiasa gekun. Maka yang tak pegah lun pegah hatanya. Kata aturankan, tak kontrol, tak denda, menyehanai baca. Tapi nanaknya yang hanati. Anaknya yang nana yai tim-tim. Beklam lun kumai. Dan yang hai lun pegah bau lun roh ngata jaga rame-rame. Tapi semangat. Jihnya yai tim. Anu yatim dasar lutungwe uranyo tinggai ji mak ji di Medan kampung lalang Medan keno ban mendaya buat baruklah tha mayana tha mayana ino daya dadah limang belun limang ataupun enam belun menang anak tha lung tayo lah padup drone lah tha mendaya biar tepuk lah pegah tu lah tengku syam. Gelah tunggu chan lun dengar. Aku tinggalah tak. Gelah tak baru. Buklam ke ik ubalai. Truk lung-lung kena. Kebedah ke ik ubalai. Lung hana tat. Hai hana perhatian. Tetap anam ya rame-rame. Lantai pun anak pekat ni. Ia pegah abad-abad Tanisha. Saya mau setolak Al-Quran dia. Baru tinggal. Lalu tak lupakah malam. Lega minggu yang kau likut dalam masjid. Setolak Al-Quran pun. Ana lu yang setor hafalan. Oh alhamdulillah. Lung dua tu. Ijo Quran lung jo. Ijo Quran balik ijo Quran roy. Lung dia pada muncul kama apa?
5 juz masuk juz ke-6. Lum teh deruklah. Alhamdulillah cuy. Dan yang kalau menjanji nyawai lum pegah baik dakwah tengah baik pegah tapi pilih-pilih dia teh. Nyor tengah takut hamangan anak min. Ilum lu laki ba urun ron dukungan. Dukungan untuk mengarahkan. Nyen ba bilik barunya nyor lum hotel untuk urun ai. Nyor baik dakwah. Bentuk bangkahan atau apa tipulan sana tapi tipulin kau pegah pilih-pilih ke teh. Kon. Nyen lam biliknya tapi normal lagi janji jemun. Janji lung jemun yang kalau pegah-pegah tapi tamu doa bermudah rezeki benar bilik beton bilik normal baik lam bilik tiple. Mungkin lam biliknya itu naik tak pakai ati ataupun tak pakai kipas angin yang normal. Yang tapi ih lam biliknya tahu untuk tak bagalah anak lain. Anaknya yang punya keinginan yang luar biasa. Yang tak ada urukan, yang jid, yang timah maikruan. Ini terhetel untuk urung ihnan. Bentu pakan pulan, pakan pulin, pakan nyanyian ihdi, pakan nyanyian jihana. Kan bu. Lun pelaku lagi menan, supaya ngat menarik anak lain. Dan kalau pegah baji, ikahnya, lun nalu menjanji jamun inyo idayahnya. Dailah natua lun janjinya. Kerana kita pegat maulid pun yang nepegah haba ayah tu kata. Nepegah haba ayah buku salah. Malam ni tanya ayah pegah haba. Kita pegat pediung indangnya. Segalam ayah pegah haba. Lung nalu pegah haba kata-kata sambutan. Belum pegah kanak-kanak yang buat ino katanya hingga dengan orangnya. Galam tak balik. Siapa nanti setelah lama berada di sini. Kalian mampu membaca. Hana tuju baca mahli. Membaca yang anak tu talibin. Pat yang tayu baca kitab lah puget. Pur tayu baca jilid dua, tayu baca jilid leh, tayu baca jilid puget. Pat yang tayu baca, ibaca. Dan ahmad tayu bacanya tak seminarkan seala kadar. Artinya najuri. Jih iya baca bagi tayu. Tajuk makra, tayu baca hana tak pegah hidanta. Pat yang tayu baca, ibaca. Leh ibaca ibu maknai surah. Leh surah itanggung jawab yang pegahnya. Tayu tak terima. Maka lewat satu nilai. Nilai kedua, setor Al-Quran 15 juz paling kurang. So yang A Al-Quran 15 juz janji jemun. Dan yang A baca kitab yang anak tu talibin dan kitab tauhid yang lain. Artinya entlah puatnya takalan jih entna kai buget, entna kaji geti. Tayu baca. Jid ia pai Quran, jid ibaca kitab. Janji long jamun, hadiah bagi dia, tiket umrah dia. Nyampe tengah nak pegah long kumanjau dia, nyelui tuntut lewanya. Nyu yang awai-awai, anak niat awai-awai yang kadia pai Quran, di temai tanya ke umrah dia biar. Wah, kipan tanah umrah, kumai belah-belah di, hantu tajak. Tapi awaknya nak teki draw indra. Watenya na urun telepon lung watel lung pegat pengumuman pun. Abia bak lung na tiket dua hu. Dan atanya kali ke kubah. Terkadi punya mati-mati lung abia kalau lung pegah bak keluarga lung. Ukuran dua un tiket. Menyena anak yatim yang jid ya paya tanya. Dan itim jid ibaca na terima lidro na bak lung dua un tiket. Tiketnya nantang na. Terkadi punya matamah hilang tengah pergi. Nyokoh nyokoh tengku yang tak pegah-pegah. Hanya long jawab ilah lebih. Kadang-kadang hana itu mayang langsung, tapi long jawab secara umum. Nyo tak pegat atet nyo baju, tak pegat atet jih baju. Baik yang naik li ataupun nyo daya. Kan kalau pepeng, udah mutang. Yang tujuan long, andai kata awaknya masih ngetruk lagi yang tak pegah dan bit tarumpa urang yang lagi tak pegah, baik sampai kecewa ipegah tanya kumain-main jih. Temudungan bahawa Allah Ta'ala berik tak pelaku, berik tak pertimbang. Dan sana rugau wati. Nafahlah. Iwa wa inan, jih wa lom kena daya. Ber lagi biasa, berjit itu membuat. Maka tinyo lungkun berkelam baji. Nyo draw ke jalan ti draw ihlam biliknya. Dan nak namia lain, nak namia bandar Aceh. Nak namia Bambi. Nak namia Bambi, nak namia anemi tayo inan daerah jalur kenan daerah jalan wo jalur ondinya na anemi bagi tayo ino na dual hidro
lebih kurang 15 drone naga. Mungkin nyen awak nyen tinggal nyen bilik nyen hana dapat capra. Tapi tanya tengah tamin tengah generasi. Jadi tak ada udah apa bebe. Lebih bebe dia. Hana untuk depan kecewa pun nyenja. Nyolong bulirnya rupa ji. Bulirnya kalau pes juta euro. Pada pun. Long kalian catatan dia jauh le ketua ada pun tanya. Lepas 7 juta habis lang bulirnya. Berarti kaya 10 juta euro. Barakan bulan-bulan yang kau likut, dua bulan yang kau likut, tiap sejuta pada pu. Hanya sebru. Belanja hari-hari tiap sejuta. Kengkut, ke alat, baju sapu, gule-gule, ya. Tiap sejuta. Tapi bulannya lu kalian pak kertas benar, lihat tu, tujuh juta, lihat tu. Yang ke pak dapu mantan, hanya sebru. Mereka tertamah beru. Mau belum. Tertamah beru-beru, mau puluh juta. Tiap belum. Ke pak dapu. Tapi beru. Beri harta gememe leurem tekana na telah pula na kafarat kada ino daya leh itulah kafarat berahnya dong lo kelu long jo ilung lu pulang kawanya ha tabanya ta daya long lo badaya long lo ba humas ha ulung ulung lek belum murah baju tabat droi baju hitlong yang lebih bakanti ha makanya yang tengah tak mikir rame-rame yo. Kiban yang mungkin terpelaku awaknya bernormal. Yang tengah terpegah lagi tanya. Bunau, kita sedang menciptakan manusia cinta Al-Quran. Tampak ditangi yang ditajak aja. Rata masjid kublele Quran langsung menjino. Quran wakaf du. Gwakaf liurung jih leheboh. Gwakaf liur lain leheboh. Rata-rata na urung wakaf Al-Quran. Rame urung yang wakaf Al-Quran. Habe na urang ka Quran, tapi anggote urang Jumat kan urang ba Quran lero. Quran teti ai na rupa mabeng. Nyen urang ka getamang dalam masjid, getamang dalam rumah Allah. Yang gejak di rumah rencana gaya ibadah, walaupun ni nyen gejak urang Jumat. Urang Jumat saya gejak urang masjid. Quran ni ke gebetu. Kita Quran sampai. Jangankan untuk tak amalkan, membaca pun kita sudah tidak diizinkan. Nah sadar kita nyawa Allah Ta'ala yang dukungnya kita guna. Maka, pun maka, nyota buat nyota nyota buna perubahan. Kahana tarumpet buat Quran uro, malam nungudang dan ta'ih. Tawo berangkap purpo hati tawo rumo. Lih tak sembahyang insya, necok Quran dia. Nebuatlah masabokin. Oi lu ngapia hanjur ku Quran. Hawa-hawa ku kuno buat Quran tapi hanjur ku. Nah, sila kita nyok kekurangan hanjur tak baca. Hana masalah syaram ku. Maya memang hanjur tak baca Al-Quran. Baca yang jur. Tak sama dia kegelanto tak baca Al-Quran. Maya tak baca sampai tak baca Quran. Tiun tak baca normal padu minit. Kadang-kadang habis waktu 5 minit. Baca kuluhu dengan patihah 5 minit. Nyan ngat mehi tanyon na tabut. Tapi leh tabut hana ek tabut nyan sama dengan kan ilmunya yang salah. Hati kita yang bermasalah. Al ilmu nurullah la yahdi ila man asi. Ilmu itu cahaya Allah. Nekubah li Allah Ta'ala dalam hati. Di saat kalih tabut kasah getanyo jut. Tapi hak ek tamalkan. Nyan pat halak. Nabi ni pegang. Layah di ilaman asi. Ilmu yang engkau dapatkan tidak akan pernah membuat dirimu untuk berubah kepada arah yang lebih baik. Maka ketahuilah kamu sedang dalam bermaksiat kepada Allah. Ilmaya han bermanfaat ke uriang yang manteng na dosa. Ilmaya han bermanfaat kepada uriang yang golong kekumaah dosa li Allah. Menyatakadin na dosa liuh tabut haik tabut. Manya dosa yang jahit tak tak buat, nyankan hak. Kan handaruh tak buat. Dan yang lelah tak dosa, nyankan hak tak buat, lelah tak buat. Ya buat ke hak. Pakan hak, nah ayat Quran yang jawab. Afa man syarahallahu sadrahu lil Islam, fa wa ala nurin min rabbih. Nyan ayat Al-Quran. Puna pegahli Allah. Orang-orang yang telah dibukakan dadanya, yang telah dibukakan hatinya untuk memahami Islam. Maka
Orang yang telah mendapati Islam, orang yang sudah bisa menerima Islam, orang yang sudah bisa menerima keputusan Allah yang ada dalam Islam, artinya ridha dengan keputusan. Tanya hana gabuat deli, puai yang kuat puai gede, mudip dalam dunia tiapi, dangdang tahu bahwa Allah alih dimati atau karena mentak pikir dan kematiannya tiada mati. Yang tak semikir tanya, menyemati putrana te. Tenang tanya dengan perkara dunia. Tanya hana sibuk te. Andai kata sibuk, kan sibuk pula. Sibuk han aman dan ibadah. Pekan menu, pekan mendi, pekan lagi nyu, pekan lagi je. Terbawa masalah dunia sehingga terganggu ibadah. Nyu berbahaya. Bahaya kan lah waktu. Sebenarnya dunia ini tidak perlu kita gundahkan. Perkara dunia tapi kita pegang. Allah Ta'ala kalih nekubah jatah tanyu dalam dunia. Baik gabuk. Menyegabuk, takut-takut kena manfaat. Wama min dabatin fil ardi ila Allah rizquha. Ho tanak ja tunggu. Tiada kali ku kubah li Allah. Hana payah minta minta api atanya na dalam dunia. Selama mantang na dalam dunianya tanya mantang udit mantang na jata. Allah Ta'ala dia pegah pada Rasulullah. Orang-orang hamba-hamba yang telah aku pilihkan, aku berikan rahmat yang terbaik dalam kehidupan mereka. Putra atanya ni Allah, syarahallahu sadrahu. Aku bukakan hati mereka. Aku lapangkan dada mereka untuk menerima Islam dengan lapang dada. Hana protes-protes dia nunggu. Hana pulan, hana pulin, pakan menuh, pakan mendih, pakan lagi nyuh, pakan lagi jih. Hana je kebebas. Apa jawaban Allah? Nyankan atas tak bincang. Oi drone naik buat kena malam minggu. Nyankan atas lungju. Hana ilung kekuatannya. Dan siapapun tak bisa memberi kekuatan itu. Untuk siapapun tidak akan pernah bisa. Ilmu agamanya hanya putra negu. Kan doa aku bayang. Kan doa meraja. Jatuh meja putih. Pelah buah kulit dan kemunyian. Itun juga roh. Itun. Drun, drun, drun. Hana yo. Dambak terayu. Ya buat ia bunga. Ngai itun mendun. Ilmu agama kan ilmu. Kan ilmu yang putra-putra. Tajak mita. Tekedi menyajir bak tamita nyengkan atas tungku idron. Idron atas dron. Ilong atas dron. Ura lain atas dron. Cuman tugas guru membuka pintu. Kalau nak pegang limu kata li. Syekh. Gepurno murid. Kan atas gure yang kejauh ke murid. Pesit. Syekhnya cuman irsyad. Haidah lagi kita pegang yang. Ni perlu kita yang ngan na ilmu yang ngan na manfaat ilmu itu. Lagi yang tulis lagi kita kaji pegah hobi itu mumpun tu. Ni hanam pun tengah tahu ulang lo. Sekedar untuk memberi arah, tidak sanggup mengarahkan, memberi arahan boleh, untuk mengarahkan tak ada kemampuan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Mandum tanyo hayang tekuru yo. Tapi ahwate tanuk jo atau yang tanyo hayang hana kemampuan karena hidayah milik Allah. Jawab nubukali Allah Ta'ala fa'ala nurid min Rabbi. Cahaya iman, cahaya Islam yang Allah Ta'ala tempatkan dalam jiwa ini. Ka. Ditanya oleh sahabat. Waktu sahabat gedengar Nabi nubukah lagi. Yang sahabat yang temanya. Ya Rasul. Ahiyah min alamah. Adakah orang-orang yang telah dipilihkan Allah? Adakah orang yang telah dibukakan hatinya untuk menerima Islam? Artinya Islamnya kamu lengket dengan hati katanya. Hukum Islam katrang dalam kehidupan katanya. Urang-urang yang kena beri cahaya iman, cahaya Islam. Kagak pesah li Allah Ta'ala dalam kehidupan katanya. Ahiyya min alamah. Na tanda ya Allah. Na alamat ya Allah. Ya Rasulullah. Adakah ada alamatnya, ada tandanya? Bagaimana kita bisa mendapatkan itu? Karena mandum tanya ke hawa tanya. Nyo tanya ikut kan karena hawa tanya. Bekuih bu hati itu, bek cincong pikiran, bertenang tak ibadat, dosa yang kalah tak buat, buik tak taubat, tak harap Allah, bergetrimam taubat, wate mati, berselamat iman, nyawa harapan katanya. Siapapun manusia itu kepingin untuk masuk surga, hana tungku udang yang minta neraka, walaupun na udang ngekut. Nyan udang yang ketijak kernya nak untuk bilah minta li, nyan bahaya besar. Kacau surga kekah kedua kelen neraka, tapi kaya neraka nyan lengkung. Yang na urung berhagum betul lagi. Kacau surga kekah. Baku dua ke dalam neraka. Bahaya tu.
Nyen bahasa menang-menangnya, Allah Ta'ala kepada ku, apasakum wa'alaikum nara. Jaga dirimu dengan daripada neraka. Jangan kau beranikan dirimu dengan neraka itu. Iblis iya ikan neraka. Pulang budaya omong. Iblis iya ikan neraka. Temakut ikan neraka. Buktinya dalam Al-Quran, iblis ikut. Ini akhafun li rabbil alamin. Wati rame-rame uriang dengan truk dalam neraka, na'udzubillah min dalik. Wati urang kamu tamun-tamun dalam neraka, rencana dia demo iblis, iblis pikan dalam neraka, itu yang le iblis. Urusan awak kah kau salah lo, si gara-gara kah kau pengen awak lo jemun dalam dunia. Man lo ku pengen awak kah, kau pegang lo pengen kah, pajan aku jauh rumah ku amir kah. Pajan aku amir terus rumah kah untuk ku pakai ku buat desa kah, hana? Hai ku hana kah, sang-sang ikah, kau pengen-pengen ikah. Man lo pengen kah patih, kau pikir, dro ke lo Tuhan, hai kakak pengaruh hingga ilong ku pengaruh ngat nangan ku kupaksa kah na kan hana ilong ku ilanya kah untuk kasetat lo cuman ku sah sagai bihu kakak betik long yang ku bebut na katukot na katungoh longnya kibang na ini akhafu li rabbil alamin aku takut kepada Allah long berjih lang dunia na rencana ku tobat lo padung-padung ga long rencana ku tobat. Mandum rasul yang gejuk dalam dunia li Allah, watelung mentang dalam dunia, sabe-sabe long ku yang merempuk dengan nabi-nabi Allah. Untuk ku tanya, gepu taubat long li Allah Muhammad. Munya ku taubat te gepu taubat long li Allah. Allah Taala tetap menjawab, siapa yang bertobat pasti akan aku taubatkan dia. Taman taba min ba'di dzulmi wa aslaha innallaha laghafurur rahim. Berangkat sao yang bertobat, urang yang kalian gepu dalil, faman taba min ba'di dzulmi. Orang yang telah berbuat dosa, sebesar apapun dosa yang dia lakukan, kalau benar dia bertobat nasuha, aku taba, aku tobatkan dia kepada Allah. Faman taba min ba'di dzulmi, yang kali hurt dalam dosa, dulmonnya dosa. Siapa yang telah terjatuh dalam kegelapan, berarti urang kubur dosanya suput, puas suput, handel tepu. Meraba-raba, tanyomi, tanyole, dosa, nyentasya, jua-jungku, mihana sol tarik tu. Tanyo kasut lang suput, payah pegah bangun. Hai, mayak kakang yang lo ngusuruk lang belang utuh cek kacau pun. Bersip ngun, bak perumah tetap pegah, bak anuk tetap pegah, bak melintai tetap pegah, bak urung lingkar tetap pegah. Menyeneng yang lo kasilah kasalah, necok lo tarik ber, nyesayang na keluk. Bet sampai lung hurt dalam dosa. Pegah bak kurungu. Hai, menyelung hana jaga aku sebab. Nepugo ber. Nertarik bak anaki ber. Nerintak aku ber. Payah tak wasir. Payah tak buat sadar. Pakat, menyertekedi tanyo kamangat dalam support. Kerana buat. Hana duhli kebenaran. Pula support, hana ilmai. At dunia zulmun, dunia ini dihiasi dengan kegelapan. Artinya dunia ini dipenuhi dengan kejahatan. Dunia ini dipenuhi dengan berdosa bermacam-macam. Siapa yang bergelumut dengan dunia, maka kamu akan berada dalam kegelapan. Man ngat penguh dunianya ke bancara, artinya ngat penguh hudibnya, baik tak gulang keput pergi. Wan nuru ilmu. Cahaya dunia, cahaya kegelapan. Itulah ilmu agama. Nak kaji ke apa? Al-ilmu nurullah. Le iblis, ikut halah getanya, ipulalai tanya, beru dia beri. Awalu mayal tabisul iblis ala ibni adam, yang pertama yang dilakukan oleh iblis kepada manusia, kibancara iblis icok tanyo ihu dalam jalan-jalan ji. Kibancara iblis dicok tanyo itik dalam dosa. Maka cara iblis yasudduna anil ilma. Dia akan menjauhkan dirimu daripada ilmu agama. Munya tanyo kai itari iblis hana tiak ber nyen berarti tanyo kadu nang kubur. Wate sahabat kita yang ahya min alamatin, adakah ada tandanya ya Rasul? Nah, kau yang nabi. Yang laga pertanyaan kepada Rasulullah. Pada tanda ya Rasul. Karena yang penting bagi kamu. Karena kamu butuh kepada tanda-tandanya. Menyegolomna bak kamu angkat kamu usaha. Andai kata kamu manteng meraba-raba nepul rumah cara lebron ya Rasulullah. Ikamu hawam. Dada kamu berlempang, hati kamu bertenang, bak kamu terima aturan Allah. Sebab umat Islam nyoban teruk nunggu nyanyakan. Hai lagi anaknya tadi semayang, kaya tanya kupu lihat semayang. Manti uro tak perih hanjir. Kaya tanya lihat anaknya kupu lihat tak buat Quran sehat. Man ikno tak buat hanjir. Artinya dia merasa risih, dia merasa tak aman.
karena terasing dalam kehidupan, karena bantang baru-baru. Menantit lagi tanya tunggu, wate ban-ban tayak buat ban-ban tak dengar hukum, tentang ku yang kepegah di tunggu, ke tanya tunggu. Gak gitu pun buat angkara hukum. Lagi gitu, oh, tak. Lagi nak gitu mang nang rumah tanya. Anak tahu tak manggu. Kitab yang pegah. Lang kitab yang mutuli. Maka le orang yang pegah, ikat yang kedrawa ke pegah. Nah katanya berarti takpor. Alhamdulillah Allah masih memberikan teguran. Yang kena tak biasa, kena tak pegah tak bingung kan. Itanya waktu tak buka Facebook, mesti tak guna media saja anda. Karena orangnya zaman media. Pas tak buka WA, bak putra anak ni bak tertatuh ngon, ipegat berupa nasihat tak boh. Ataupun lagi tanya, pas tak baca sambung berita bak media, seolah-olah medianya sedang membicarakan kehidupan kita. Tanya lagi nak salah tu. Tapi ada tak baca, tanya sang nasihat kepada kita. Yang betul pelewat. Katakanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu bukan kebetulan. Memang Allah menciptakan itu tulisan kepada kita. Bukti ji, roh, tak baca. Yang keik tak bubut dalam dentai. Kadang-kadang saya tak baca, terik. Lebih-lebih lagi tanya galak status islami. Yang nana media status islami. Bahkan tak tamam dalam grup-grup islami. Tajak tak buka. Hana pulsa tak abu. Tak kalen berita-berita. Yang merimangat dengan jiwa tu tak baca baju-baju. Duduk tak timang-timang lagi tanya. Nyeng atanya. Karena memang yang asal kita kadang getulih leurung. Geterjemahkan dengan bahasa yang mufum tanya. Wate sahabat ditanya mbak Nabi ahya min alama, Nabi menjawab, nah tanda, apa tanda ya Rasulullah? Paling tidak ada tiga tanda. Dan kita wajib berusaha, mohon mbak Allah, bergebil he macamnya, mbak Nabi, menyel he macamnya karena sajian, insya Allah akan sangat mudah hati tanya terbuka untuk tak terima Islam. Ditanya oleh sahabat putra yang he macamnya ya Rasulullah. Yang pertama, yang yang kelamna tak pernah ilung kepegah karo aku idron kepegah karo ni nak pegah ke keluarga ni ilung kepegah ke keluarga karo aku. Yang pertama al awal tajafi andaril gurur, tanda-tanda urang yang katehah dada ke Islam, tanda-tanda urang untuk mudah geterima keputusan Allah lagi yang na dalam aturan Islam. Tanda yang pertama tajafi andaril gurur, gertanya dari uro ke uro, kentau laju-laju dengan dunia. Pecit, makin teuro, tanya makin mampu menjauhkan diri daripada keramaian duniawi. Keindahan duniawi. Kata tret, tunggu baju-baju. Dunia perlai. Tapi tanya kaya yakin. Kebutuhan gertanya kaya putentil, ya Allah. Hana putih akarat. 50 tahun kau muda. 55 tahun kau muda. Nah yang ke 60 tahun umur. Nah yang ke 45 tahun umur. Ba'adah tengku ha'ikli tamik capeng lagi tanya. Kupuat ya alit kaya. Andai kata merupak kaya abang umur 60 tahun. Putra tanda baju. Tanya ke kolesterol. Darah kanser ini. Jantung tekai main. Peng tu. Tak ikmato lagi tanya. Kalau tak darah dah nak kere. Tanda belum nak tahu mahai. Wadah tanda main ke drog. Handa tak jalan. Tetiu main bagok. Hanti mang perasaan tu. Tanya kudai pasti tiju yang mangat tidak ikut atau dam. Pengkut jai aman tetap. Tiap lo kafu cukup mahai. Ita nyu darah ye ek terun ada tidak ikut atau peringbet menyapnya kali kali hayu tu. Kafu kau mahai dengan ada semua. Kapan cara tani mati ya tayo? Tajafi andaril gurur, paksakan dirimu jauh daripada permainan dunia. Bagi orang yang masih sangat kepingin memiliki dunia, berangkat tahu aja pegang, berangkat tahu aja. Sehebat apapun, berangkari urang aja pegang. Menyatanya mantam dok dengan urusan dunia yang hai tak terima. Han mudah getanya menerima nasihat agama, tetap nak terbantahkan. Tina orang boga hai be ulan be ulin be meno be mendi nyen ikun lihat dia tanya anak tamu surai yuk oh boga bagi yang boga menang karena agak dempu wah ni berarti kan dia tak boga tak buang lah nyen yang tukang tulak nyen tau nyen yang kepegah beno syarat tak
Karena aku tanya kan, orang le makanan, ai buat kanan mie menukun. Buat kanan mie menukun, kita tanya si. Le makan, banyak minum. Banyak minum, banyak makan, banyak tidur. Le tengut, hamarepok tahjud. Wati hamarepok tahjud, tanya udib dan dunia nyut, tengut-ngut, tengah-ngak. Akai depannya pikiran terlalu ibadat, hantib, kena leh buat yang na dalam pikiran kita tanya pun untuk kelalaian. Asai katro pun kita tanya kaitu mikir hal saja. Tapi menyedek, lah boleh puasa, hana leh tahu dia. Kalian paling ada tubi om lah tak. Yang kedua padanya, tangi yang dia bina haja buka. Asai kala buka puasa ketiga ada, rata meja anak kita tanya. Tapi dia tengah cakap orangnya masih rawan atau tubir. Lagi gada burung dalam dunianya. Pakai kerana dia. Karena gerak. Kerana pun tak eh. Wati tak eh. Tanya dalam ibadat. Hanya tak buat maksiat. Dia beri pahala oleh Allah. Kan merumput rumus ibadat. Berarti cara dengan eh tak terima aturan Islam. Pertama, jauhkan diri daripada permainan dunia. Yang pun. Yang kedua. Inabatu ila daril khulud. Persiapkan dirimu untuk menuju alam akhirat. Kata pujuh ukhra gendunya. Nah, urang lang dunianyo. Igaknya ke dunia nak galak getar. Akhirat di hang minta, tidak pari tahu apa dia. Duh, ini apa jam bulat kah? Mia kena apa dia dua bulu ko. Apa dia kajam bulat kah? Kajam bulat kah? Ikam bulu ko. Duh, ini. Kau yang lewat. Ini apa? Kau yang kita nampak video. Nah, mereka kopi macut na, rukuk dengan ram nanti pak. Geduk dengan ram, anak dia tahu. Gebetul nak cabang ngaruk. Dunia hana gemita, akhirat pihang gemita. Dunia hana hawa ke, akhirat hana gemita. Nyan tunggu, kat inabati ila daril khulud. Menyekaju oh dengan dunia, dunia itu nyuh hana galak. Tapi bergalak ke akhirat. Nak urim hana galak ke dunia, ke akhirat pihang gete. Gaya darah ke rumah. Saho hang dia tak pakat dia sama dia bomang ke buka yang salah ni. Jadi tanda kedua inabah ila daril khulud, tanda-tanda urang yang mudah diterima keputusan Allah, pura yang ketika di Allah Taala mudah terima. Tanda yang kedua inabatu ila daril khulud, persiapkan dirimu untuk kembali kepada alam akhirat. Menyepakah kembali kepada alam akhirat? Kan kembali tanya kepada alam akhirat. Memang kita diciptakan di dunia. Fungsi ciptaan Allah Ta'ala dalam dunia. Kita diciptakan bukan untuk dunia. Kamu diciptakan dalam dunia. Tapi kamu diciptakan bukan untuk dunia. Fungsi. Allah menciptakanmu di dunia. Tapi Allah akan melahirkan kamu yang sebenarnya di alam akhirat. Gepegot ini ulang dunia. Yang ku buat. Kan ke dunia anggu. Ke akhirat. Lagi urung pegat bot idarat. Nah rencana puklum majalah icap. Hana pegat bot idarat. Puklum lang laut. Kemana? Itanya gepena ini orang dunia oleh Allah. Tapi nah getanya kan untuk dunia. Kamu diciptakan di dunia. Tapi hidupmu bukan di dunia. Kamu akan dikembalikan ke negeri akhirat. Berarti menyegepegat ini orang dunia. Yang tujuan getanya ke dewa akhirat, baik tak minta dunia. Menyegepegat lang dunia, tak minta dunia. Yang gejuk pernah akhirat, nyotok moh, turut kiamat, anak tak puna. Ya, menang ni. Yang terakhir, yang gelhe. Isti'dad lil mauti, kabla nuzulil mauti. Tanda-tanda urang yang diperalih Nabi. Dia kata yang oleh sahabat, ahya alamah. Adakah ada tandanya Rasulullah? Nah, najwi Nabi. Nah, heboh tanda. Tanda yang gelap, isti'dad lil mauti kabda kabla nuzulil mauti. Orang yang sudah mendapati nur iman. Orang-orang yang sudah Allah Ta'ala bukakan hatinya untuk Islam. Hari-hari yang dia lalui, malam-malam yang dia nikmati, bukan untuk kesenangan duniawi, dia hidup. Bukan untuk hidup, tapi dia hidup untuk kematiannya. Isti'dad lil mauti qabla nuzulil mauti. Mempersiapkan kematian, padahal kematian itu masih belum datang saatnya. Nyokonya tak ee buat engkau baju-baju. Hai lung lumputan, pat yang nabut neja, yang toto mentengilai.
tahai tajak juh, walaupun tak terpuang yang tajak juh, lefahlah keberi di Allah. Paling tidak, pat yang tahu jangkauan dengan ketanya, tajak tahai berhati-hati. Dengan persiapan ke ketanya, untuk bekal mati itu. Malam minggu, yang terkadi sehat, tak duduk ini. Malam hamis, tak duduk dengan ayah. Malam Sabtu, tak duduk dengan abang. Dengan abang Rotik. Nah majlis. Olehnya nanti malam hamis. Bukan nanti malam Senin, nah buat di masjid. Malam Jumaat, nah buat di kide. Yang tayak duduk bagi dia kupi, tapi kupu. Alih pi rata-rata buat lih poh kurung. Poh kurung di tengah tipu. Poh kurung kali, maya buat ikide di tengah poh kurung li. Buat ikide kadang-kadang tinggal insya Allah, maya buat melatah kota. Olehnya nak buat papalain yang totong dia. Tak tubit di rumah untuk tayak sama yang negeri. Tak pegah di rumah, bagi pergi hal tak jahat nak tahu. Nyolong untuk di insya Allah. Olehnya, luar ibu tayak pula. Yang tak tubit bak tempat ber, tak tubit bak tempat semayang jamaah. Tak bedah ke tanya, tiap dua bagi dia kupi pun terafaedah. Kecuali memang tanya, tiap tunaikan janji. Nak ulang pre, nak utang yang payah tak bayar. Nak masalah yang payah tak berubat. Nak ulang yang perlu pendapat ke tanya. Manya halat ajak tanya kenan, mentamah masalah. Yang ke wajah. Sama dengan hadir kita untuk Islam. Untuk memberi maslahah kepada orang lain. Nyan nafalah. Islahin bainan nas dalam Al-Quran. Na islahin bainan nas. Ngan kehadiran tanya dalam dunia. Hanjit malapetaka bagi orang lain. Tapi perkumpulan yang baik adalah perkumpulan yang mendatangkan islah bagi umat Nabi Muhammad. Paya mungkin tanya-tanya. Taniat ba Allah. Ya Allah, nyo persiapan lu untuk urang mati lu. Lu sedang berjihad, ya Allah. Nyo lu tengah lu perang. Ibadnya yang memperang, putra terperang, perang nafsu, perang syaitan, dan memerangi sesuatu yang sangat disenangi oleh jiwa. Semoga gedayonyo memberi kekuatan di Allah. Bakta penjuru sifat-sifat yang madmumah, bersifat madmumah, sifat yang tercela, sifat yang hana negala dalam agama. Antara lain banyak makan, antara lain terlalu banyak berbicara. Sebagai kepala runtuha, le tak buat, le ho tajak, le putangiang, le putangiang, le putak pegah, le putak pegah, le sah, le salah. Karena kon lagi, tangiang kadang pegah. Nyan yang kedua, yang kelihatan gadab, nyakni kuat marah, dan akan kepegah antara bab-bab kelima, olehnya hasud, dengki, akan kepegah bab-bab yang kelima, bab-bab keput, bab kelima, dan yang selanjutnya bakhil, artinya hubbul mal, terlalu gemar kepada dunia, bakhil, kikir terhadap harta dan kasih akan harta dunia, yang sifat tercela. Allah Taala hana negala sagai-sagai, bahkan depa hariam tamang syurga bagi urang yang nasifat bakhil. Lang Quran na padung-padung bo hayat, nepegah li Allah Taala dalam Al-Quran sebagai peringatan bekrit gedanyo dengan agama Allah. Harta titipan, ilmu titipan. Le trip udip lang dunia. Tapi umum tanya tak berbuk. Gepegah li urang awai-awai. Hai manusia. Hai hamba Allah. Ayu waktin ya futuhu ta futuhu. Fa innaka tadumu fi kabrika. Kup lega nak tanya ke tanya. Wahai anak Adam. Seberapa banyak waktu yang telah engkau buang. Yang kau tanya apa? Wahai manusia, seberapa banyak waktu yang telah engkau buang? Kesempatan. Untip lang dunianya kesempatan keberi Allah. Tabahana untip tabi-tabi. Percuma kejuli Allah. Hadiah keberi Allah. Waktu yang telah engkau buang, yang tidak engkau gunakan untuk ibadah. Fa'inna kata dumu fika berika. Engkau pasti menyesal di alam kuburmu. Ini debu klik dengar. Ini idunya hana klik. Ini idunya hana tamu. Ini idunya hana tutah. Umu abih gerwai baju-baju. Sia-sia usiamu. Sia-sia nikmat Allah memberikan usia kepadamu. Cukup trip kat nukutah utip lang dunianya. Dukna trip kat dukna leka persiapan katanya untuk amal akhirat. Untuk bekal akhirat. Nanti ingat katanya.
lagi dalam surat Al-Hadid yang lain tanda pegangnya hubul mal, bakhil, hubul mal, bakhil kriyip, hubul mal, mencintai gemar terhadap harta dunia. Kita nyuta kutapat buna mendung watena gadah lilo. Dalam surat Al-Hadid Allah Ta'ala pegang. Sesungguhnya bakhil itu adalah hal yang sangat menyakitkan bagi orang-orang yang bakhil. Allah yang berat. Baik kerja ke? Ancur ke tinggal. Yang sakit yang kau berat mana? Wa amara humbil bukli. Lihat kerja terus pakai gol-gol. Ya kaya kena narun kata mengaibat. Nyan kapal Allah. Menya memang kena bahaya kerja pepat saya gak pernah langkul Quran. Dihetong dikira oleh orang-orang langkriyat. Dikira oleh awak-awak yang bakhil Allah Ta'ala berat. Manusia sebahagian dalam dunia bakhil. Mereka menyangka bakhil itu rahmat bagi mereka. Tapi tidak. Bal basyarulah. Tetapi bakhil itu adalah kejahatan bagi pribadi mereka. Wadah dapat kriat, drawat ke gaur. Kunyankan gaur nilainya. Drawat akan celaka. Na'udzubillah min dzalik. Hai lebih-lebih menunggu yang kata juk-juk ke gaur. Mana katir tadi? Le tajuk, le gantau oleh Allah. Lagi ia lang mondit. Mana je mantan udipnya kan kalau tak buka contoh je mun taulang lo. Hidup dalam dunia kalau kita ingin belajar daripada alam, tanya tanda belajar daripada kehidupan dunia. Hidup ini tak ubahnya bagaikan sebuah sumur. Udipnya lagi mon. Udip tanya lagi mon. Kipan mon. Hai mon pun ada tadi. Mon itu mon tu yang na iya dalam takwa mon ngat na iya. Iya yang nalang mon pajan nabi. Pajan na sejarah gadah iya lang mon. Lihat taman nau tu tinggal bukan pe ku mon lain. Golom ta. Tekadi moya na mon yang muhati ta jerung iya tu hai di untuk bir di matanya rumah-rumah ta goblok. Ngan ta bukan ta nyung kaun lain rumahnya. Udep tanya lagi amon. Yang namanya air di dalam sumur, dia tak pernah habis. Makin tacerong ia langmon, makin itu bir. Makin le tacerong, ia nyan makin laga itu bir. Maya ia mon munjing, kan mon tanah. Maya mon tanah kadang kacau. Nyan tak pegah mon normal. Nyan makin tacerong ia nyan makin itu bir lom. Tacerong itu bir, tacerong itu bir. Paling-paling you hit up tunggu. Maya ubud mata ia, tijur. Tijam kemudian, katakan dalam media ter. Nau lirum, lirum ke kuhmon, handa cerung-cerung, iya-iya ke kabe. Gana mana ulak lagi lang kulak. Nyan mati ganyan-ganyan, ulak darah-darah ke kalau hidup, iya mon berwada. Pada cerita aku, iya mon ni malam, ita mon ngarumok. Hai mon ni dia likut. Tengah malam iya itu biar juaju. Mulak teruk lang kamar, iya na. Gakau. Jadi hanula udip nyongku peng langke hanula walaupun na ulung khun kai di mah ulah peng langke han le leke nya ka haba to munya tatem cro iya nya ni tem tubit makin ni tubit makin laga na urang hang cerung cerung hawa ge ngak puno le bulian hang cerung iya ti bulian ti tengah hang cerung iya ti bulian hang tem cerung genek preh bung tamah iya nya mia giak cerung. Oh, mereka turun di beli, hanya teman oleh ibu telah kena agak kaya itu. Ia nyan kakuto, ia kamu latun-latun, ia kak anak godli, kai timo, anak jamu, macam-macam lah. Yang ladom-ladom di je ke kata, je ke penyakit. Berarti kesimpulan lagi nyo. Udep tanyo-nyo, harta yang diberi ke kita nyo oleh Allah, lagi iya mon. Makin tak jeruk, mengantolok. Makin tak baik, makin tak pegadah, makin mengantolok. Makin ramai udang jakcok, makin tak yuk manfaat. Tak ubah ia mohon hantar cok-cok nyanjit ke penyakit. Menanti ditanya yang berdoa dan mengerka. Ujung-ujung dia ke penyakit berdoa. Mereka tanya cok contoh barang kapat. Artinya, kalau kita ingin belajar, dan pegat purun pemaat. Afal al-bukut, faktabiruli uli amsar dalam Al-Quran. Waktabiruli uli al-bab. Orang-orang yang sudah ada cahaya iman dalam hatinya, semua saja yang ada di depan matanya, dia bisa mengambil pelajaran yang sangat bermakna untuk hidup lebih baik pada hari akhiratnya. Yang menat kehidupan yang sebenarnya yang diarahkan ditanya dalam Islam. Wallahu a'lam.
Amin ya rabbal alamin.